Dan jika lo mengaku ia seseorang dengan tanpa dakwa, bahwa sungguhnya seseorang telah mencuri ia seseorang akan harta titik yang tidak ada di tempat, niscaya tidak dipotongkan dengan orang yang mengaku pada waktu itu. Tidak urim mungkin saleh kataklah mungkin saleh bangai lan dua puan hana atau dawa agaknya cuma cua gejak mengaku adakala ba mahkamah syariah ataupun ba perorangan bahwa enggaknya na gecua atra titik yang kebetulan titik hana di tempat nyen buat sementara hana geko jaro urang yang mengaku jemecua ba wate ge mengaku tetapi ditunggukan akan hadirnya si raib pada pendapat yang wataman gepreh diwo urang po harta yang kebetulan bawa denyan hana di tempat bahkan gepreh sedangkan urang yang cok ada gok ke mengaku na gecok dan deh kan gekoh jaro waju bahkan li pendapat wataman han gekoh jaro laju gepreh wo urang pro po harta yang dalam halnya adalah sitri karena kemungkinan bahwa mengaku ianya sitri bahwa sungguhnya sitri ada ia sitri itu telah memberi ia akan harta baginya seseorang yang mengaku kadang wadetruk wo urung po harta ke mengaku kagehebah ge mengaku kage beri di urang yang jok ge pikir ge droge ge cua padahal li urang po kage bolehkan kage ibahah ge bolehkan baik secara sedekah hadiah ataupun hibah kepada urang yang mengaku cuma cua nyan hikmah gepreh wo urang po harta anak gekoh laju daro urang mengaku. Dan bermula pendapat yang kedua mengkabil asah dipotongkan tangan orang yang mengaku waktu itu yaitu setelah mengaku pendapat lain kagum mengaku putapu berelom karena penyebab yaitu mengaku cuma-cuma kohaju jaro li duhuri mujibihi karena telah nampak yang mewajibkan potong yaitu pengakuan cuma-cuma. Yang kata boh masalah urang akui dro cuma-cuma harta urang gaib hana di tempat pendapat kuat hana koh jaro prehwo urang po harta pendapat sani koh haju karena yang wajib koh yaitu cuma-cuma. Au akara anahu akraha amata gaibin ala zina hudda fil hali fil asahi ataupun mengaku seseorang bahwa sungguhnya seseorang itu telah memaksa ia akan budak perempuan bagi orang yang tidak ada di tempat ho dipaksa adih berbuat zina niscaya dihadkan akannya seseorang di waktu itu pada pendapat yang mu'tamad. Urang mengaku memaksa budak perempuan untuk berbuat zina. Kalau cuma terjadi pemaksaan, kalau merina, nyan berlainan dengan mengaku cuma-cuma menomanya mengaku cuma-cuma hanjir koh jaro mengaku memaksa seorang budak yang pemiliknya tidak ada di tempat yang gehat aju pada pendapat muktamad. Dan bermula pendapat yang kedua ditunggukan hadirnya pemilik hanjir dacok hatina di hati hurung yang mengaku gepreh wo urung polamit bahkan gepreh karena kemungkinan
bahwa mengaku ia pemilik lamil, bahwa sungguhnya pemilik itu ada ia telah mewakaf ia akadnya ammah di atasnya orang yang mengaku berzina. Karena kemungkinan ahgowo rumpo ku mengaku gak wakaf ke orang yang paksa untuk mudina, berarti hana gekira zina. Karena kah manfaat lamilnya kegagnya termasuk musdubuh. Watas kutus sirqatul muraddabu alaihal katungu bisyahadati rajulaini. Dan ketetapanlah hukum cemecua yang terbina adihnya cemecua oleh Koh Daro dengan kesaksian dua orang laki-laki. Hukum kalih dapat dilikut cemecua yang na syarat-syarat yang kalih lekepegahan likut hukum di Koh Daro. Untuk tetapkan kejadian cemecua kibantara nyan yang kena pegah dino, tetaplah kejadian cemecua yang enteng wateka tetap kejadian cemecua nyan ada sidara urang terjadilah Koh Daro bena urang iksaksi dua ro urang agama. Oleh karena demikian, benar dua orang saksi baru tetap kejadian cemecua olehnya kajit Koh Daro. Jikalau naik saksi satu lagi dua perempuan dengan mencuri niscaya tetaplah hukum harta dan tidak potong tangan. Dino kan dua doragam iksaksi tidak urung cemeju, tidak doragam dua do urinang. Nyan yang tetap hukum harta gol payah bayar. Obek payah bayar. Harta gol menyomanteng benda set pulang, menyohanali ganto, ganto tergantung barang, karena barang na dua. Misli dan mutakawam, menyo mutakawam bayar harga, menyo misli minta lain yang serupa. Hana subut hukum Koh Daro karena hansip bilangan saksi, karena bilangan saksi yang bisa Koh Daro dua orang laki-laki, satu laki-laki dua perempuan. Subut mal yaitu harta ke pasti urungnya cuuk karena saksi wajib pulang menyemandeng bayi menyohanali, sedangkan Koh Daro tidak boleh diambil tindakan. Wakata syahidun wa yaminul mundai biha, dan sama seperti demikian harta mendeng yang tetap terjadi cuw hana Koh Daro apabila naik saksi seorang saksi laki-laki dan satu sumpah mudai dengannya sirpa. Karena putaran kaedah untuk menetapkan satu-satu kejadian al-bainah alal mudai wal yamin ala man angkara, saksi di pihak urung dakwa sumpah ke urung yang didakwakan nyan menyona, saksi putus hukum dengan kesaksian saksi pe yang didakwa oleh mudai, menyo mudai hana saksi ge pesumpah mudali nyo bandua hana mudai hana saksi muda'a alih haitim musumpah ge pulangkan sumpah kepada mudai nyo nyamin mudai sumpah urang dakwa dengannya sirqah. Jadi sira urang ge dakwa urang lain dicuoh dagangan, saksi hana musumpah urang yang ge dakwa cuoh pihak haitim
kembalikan sumpah kepada burung dakwah. Dekeng sumpah erat. Jadi saksi hidro yang nak hantip, karena saksi harus dua dro urang agam hidro yang nak gemu sumpah mudai, sumpah erat yang hak sumpah muda alih karena haidim gerat kembalikan sumpahnya kepada mudai. Nyan taban lagi hidro saksi dua dro urang inang. Anje kadaro. Tetapi harta tetap payah pulang menyemandang menyehanali gando harga menyemudakawa misil menyemisli dan disyaratkan akan sebut dua saksi segala syarat cemecua yang diwajib ianya cemecua bagi koh jarum nyatakan cara saksi. Saksi karena keputusan muno dua dro uragam menyol piro uragam dua dro rina piro uragam saboh sumpah erat adih mundai harta mandang yang payah pulang atau bayar sedangkan koh jaroh hanjir ino gene jelaskan kesaksian na dua dro uragam pu yang payah disebut dalam kesaksian dengannya. Disyaratkan menyebut oleh dua orang saksi segala syarat cemecu yang diwajib bagi koh jaro dengan menyatakan asharek so yang geduduk geik saksi sebagai pencuri sebut nama dan nasab karena kebiasaan oh sebut namanya nakna beda karena menyonama dro mandeng kadang saban dengan urun lain Harun Harun Rasidna yang kena Harun Rasidna hadir imba Harun peh tamah Rasid menyonyo Harun Rasid Harun bin menyobin pada dua ke kun bin Harun bin 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 tapi urun tanya kehormati betul hang kun bin bin dekum ben ben Harun bin Tengku bin karena urajah dah nak gebuh bin Tengku karena dalam kandungan kan. Karena Aceh, Tengku, Melayu, Abang, Cina, Toki, Kapi, Tuan. Anak payah aku katanya Aceh untuk mendapat gelar Tengku. Dalam kandungan kan. Karena kemulang kandungan, dan keingiah dekan karena Tengku. Sperma. Tengku sperma. Tapi. Yang kedua, menyatakan masruk men tempat tempat dicok barang tempat dicuba barang karena tempatnya berfungsi untuk kota kubur jadi hiris ataupun tidak jadi hiris nyahnya kehirik ada kohero Honda ide rumah tak pedang tak gaki limang gede menyomotor lah ilah ya Honda anjir anjir kohero panjiri mecu dalam garasi, dalam rumah, dalam gede. Jadi payah pegah nyo tengku Harun nyo gecu Honda tengku Rahman dalam gede. Masruk men tempat. Wal masruk benda yang dicuri Honda. Wa kaunhu min hirzin. Dan keadaannya masruk benda yang dicuri itu tempati dalam tempat yang aman. Cara sebut bidang ini menentukan, menentukan kebelemah nyolang gudang nyol itu. Oh sifatihi ataupun hana kebelemah karena jeu kepegah sifat dicuri dalam garasi yang garasinya terkunci lah. Karena garasi mobil kan na dua macam, na yang hana pintu, na pintu hana dikunci, yang punya pintu dan dikunci baru aman. Yang tergantung si kondong, kadang na nanggro yang hantong pernah gadah moto asai dalam garasi punya pintu buahna, buat dikunci buahna, berarti aman asai dalam garasi be badalan. Menyadari arah bedih.
Hana garati karena rumah orang Arab. Hana garati yang nanti rumah orang kaya duduk. Umum di Mordoba jalan dan hana rah-rah de orang yang gepre hujir. Itu juga hujir yang kebaru orang Mordoba. Ada mape hana iye du di orang Arab itu hana necis. Ditanyakan di orang Mordoba. Wah orang katupak. Tang urang ra mikira lagi kelide itu kelide ka nai mano kan motor pian nai ra ibudang bajalan ni nan ka kanan doang nang urang ra ape ape itu bahkan lungkalan ba sapo tempat lu pikilun motor ibo pada ikan motor mekat kala ape yang motor katebai yang berarti wat tru urang ja lagi belo baru ibu kelih menyai peglih di uro pai aira akibatnya cen di anam gila le itu dia be pekino lagi motoyak ba parai ke motoy mekat yang ka mopat ke urang arat tu ka mangat ke wa ghairi dali nalam rupanya yang payah dijelaskan oleh saksi yang disebut sebahagian buno nalam katifaki syahidah ini biha. Contoh tambahan sepakat dua orang saksi dengannya sirqah. Pu yang gepegah le sidro, sidro tu pu ge ACC. Bek dawa dua ke sidro pegah langgarasi ijo modo, sidro pegah pak jalan. Yan hati hanji pakai ke saksi bayam ta saksi lain. Dan jika lo berbeda dua orang saksi nyoka gede-gede masalah lain saksi na dua-dua uragam lo jarai saksi hanataban seperti katanya salah satu dari dua saksi mencuri ia seseorang pagi-pagi dan yang lain sore-sore maka dianya kesaksian itu batal hana itifak karena syarat kuno harus sepakat pengakuan dua orang saksi kibantarai cemecu pojai cemecu paicu nya antara lain beda bengah ngan teput tiro begah bengah kejadian tiga teput batu kumana batu hino tidak terbina di atasnya mencuri oleh potong tangan andi godaro wala gharma dan wala gharmu gharmon la yatarabdabu alaiha qatun wala gharmon. Lagiannya beda kesaksian bengah dan teput koh darohana bayar dagobhana ripri walil masyhurlah ayyahlifa ma'a ahadihima dan boleh bagi masyhurlah orang yang kesaksian manfaat baginya bahwa bersumpah ia beserta salah satu daripada dua orang saksi maka meminta bayar ia akan dianya harta saksi hanjir pakai bandua karena saling bertentangan masaje mecuut sidro pegah pegah sidro pegah teput solusinya cok sidro pegecok yang pegah teput pegecok yang pegah pengah kombinasi kesaksian sidronya dengan sumpah menai urung pondo urung pawara mutumpah disesuaikan dengan saksi yang kecil nyai pegah li saksi yang gak nyancau bengah mutumpah demi Allah madolun itu bengah menyegecok saksi yang pegah sebut mutumpah demi Allah madolun itu sebut nyan menyuka kombinasi sumpah dengan sidro saksi meminta bayar han di kodero suput mal harta mantan yang berhasil dengan hasil kombinasi sumpah dengan tiro saksi kodero hanjit jit lagi bayi mato menyom makna bayi ino lagi bunuh si tetap mantan cok pulang hanali bayi dua menyom dok kawang bayi harga menyom misli bayi misil yang hampir serupa nya lepas daripada masalah koh jaro dan kesaksian
Nyo yang akan dapaja ino buh nasa si buhana. Kewajiban atau hurung pancuri dari agama, dari syarak, dari Allah. Lazim atau hurung cuma-cuma mengembalikan barang yang telah dicuaya. Yang nasaksi ngahana-hana mau tahu. Karena saksi buno untuk kau jarau. Sedangkan untuk mengembalikan barang yang kala telanjur dacu atau hana kekalan nasaksi dengan hana saksi. Syara agama kitanya kebuaji pada kitanya yang kata cok atau hana hak pulang. Menyemantan. Fa'in talaf talifa daminahu. Maka terkedi talaf. Yang talafnya barang menyawang termasuk mati. Menyabarang hana menyawang tutung karam hanjita berkeili membayar ia pencuri akan dianya barang yang telah dicuri. Ino hana hana kepegah kalau kepegah pak tempat lain mungkin kalau kepegah pak tempat lain undang-undang bayar ada kok menyo mudak kawam kima menyo misli misil menyo kahan alih barang menyo manteng barang hana bayu pulang yang tit dalam penjelasan pada tak pulang hana sertuh kursenle ka ka uoh karla yang na tempel tempel lo wala sallallahu alaihi wasallam alal yad ma akhadat hatta tu'atiyahu menyodor jemaah sabit adih jarau barang yang dicok ianya jarau sehingga ditunai ianya jarau akannya barang nyahdi itunya kengkali janji orangnya karena cok hukum bak ayat dan hadis yang cok hukum bak ayat dan hadis mujtahid mutlak jino yang le mujtahid gadungan. Bahasa Arab tak gaya je. Bahasa Arab pika bahasa kita. Bahasa pagar Arab pagar. Nah, bahasa Indonesia Arab pagar. Mana? Bahasa Cina ke? Arab pagar. Bahasa seharian. Puruh istilah awak ya. Amia. Bahasa amia. Bahasa umum bukan bahasa istilah istilah kita. Liman lamin yang kurata padaku kan li ajlin nabi mukulih gli gli nabi kun li ajli gli gli kun etna di oh bahasa Arab amia nyen Arab Saudi Mesir Yaman beda lo bamanyo Bukhari muridun pernah tinggal di Mesir. Berangkat ke Mesir, Mesir ke Yaman. Ke Yaman kat kere-kere bahasa anak-anak lancar. Kena ijih yang jid Amiyah Mesir. Amiyah Yaman anje. Menanti pada kamu ja uluan anggro rame-rame jamun daerah Yordan. Ji tiro gait. Gait nampum le urung huwa. Ka idun. Ka idun di urang Arab qaf. Hana hana roh kun mate mududu ate gebet roh gait lumbi kilo gait ni gancu gancu macam-macam ni kun yang guni dia men kan so gait di pru ke batara kali 5 minit lagi iya mati roh na to dupu na almarhum Buya Nasir geulang bil lahu billughatil arabiyatil fasahati suaya suaya bet lagi yang kamarit kamu hang nam tupu mesti kre kamarit bahasa Quran bacu-bacu kre-kre dirobah tu ka han jile kat terjur biasa mati oh imarit bahasa Quran bahasa kitab pelehelam anjir nyan
Contoh. Yang keji tanya orang apa yang merunau bahasa, bahasa drone macam. Waktu urban negara pakai bahasa isyarah, nyampu mendung. Nyan menyutat terjemah di Uhudha. Nekalan matan, nyan hasil istimbat mujtahid dari hadisnya di kehukum bagi kita nyok. Nyalun tanya, semudah nejo matan minhat dengan hadis. Nejo wajib, kemangan matan minhat urung cumuju barang kau wajib pulang nyok atas tangan. Barang yang mengambil ianya tangan sehingga menunai ia akan berarti menyedot cok HP gop menol tapi hal yang tajak menol alal yadi atas tangan ma'akhadha yang mengambil ia termasuk ada terlalu baik tak langkih HP menol tapi hal tajak hatta du'at diahu sehingga menunai ia akan dianya barang nyahinan baruna membayang ke atagop. Berarti menyertainya ada dua takob, atih jaro tapi hoho yang saja ada tak ihmi atih jaro pun dulu ya hukum itu bin yang keman urung main bahayat dan hadis bengen kok rilah hubina hukum termasuk terawih 8 masa berabad-abad terawih 20 teru apa kapluknya 8 nauri ikut lo hai tak ada mbak sunan yang kenang kenang kecil ada anak tak pukul ganjil cik anak tak pukul dengan tepukut berbeda, beda hukum. Atas sunat hana tepukut, hana tangan jawab. Tepukut hana agak lagi ke yu. Datung tarikat ke yu meratib terduh ke. Tipluh ke lagi ratib urut ma'an. Ratib ke mungkrib ino. Tipluh ke. Dalam bila mayang menjajah ino. Pak ketung tarikatnya. Pakat han subhanallah, subhanallah yang ke yu boleh peluh lega. Nyop, robah kiri. Mahang terbuat leh ino. So imum ino. Ha? So, nah ino. Imam bab peratib tipluh ke hana tarikat yang na tarikat subhanallah leh peluh leh alhamdulillah leh peluh leh pulau roh Allahu Akbar leh peluh leh dan berairi itu mengaku kok purno leh urim tau yang tu tugas hino purno jamaah nyatanya oleh semayang menyohana jir nekelum pimpin subhanallah subhanallah menyohana kajir dan yang leh warim ini kelih subhanallah karuh aku alhamdulillah karuh aku Allahu Akbar roh kun masing-masing baik sampai pakai mi musibah lom tu nyokan rata tak kau ratib urah Jumaat di ratib di peluh kau urah Jumaat nandupu ikun Fatihah 7 kuluhu 7 kulangun berabil falak 7 kulangun berabil magnas 7 pakai urah anak praktek buk makasih mantan amai tak baik leh tak fikir yang raya nyam tiap tak guys luminen tiba-tiba cuma padu-padu poh tempat yang kena laporan diperlak lelun ceramah ruh pegahatannya gelapur kamu kalau itu rapat di masjid kak kompak untuk amai adanya dan kesemayang kak kompak. Rupanya ngendabut mentang hana tadhe urung agama. Payah tadhe te nyan pina tingkatan fihil maratib. Nah yang te kata tu becu, nah yang payah tena yang kecil menjanjian wate kata te mena nyan gendupu yang kat tinggi. Kelas tinggi. Kitanya hana turah. Menyokap pekat lagi yang hana turah li yang ala liadi yang sebagai sumber hukum matan kiban cara kecok li ulama mujtahid hana perlih tupu katanya karena hukum Allah ke katanya nas muqallad hukum Allah ke muqallid muqallid orang ikut go dalam bidang hukum nas muqallad apa yang ditulis oleh orang yang punan yang pegang hukum nya tetap sumber ayat dan hadis tempat lain. Nyok nyantakannya qala sallallahu alaihi wasallam gena nyatakan sumber matan kewajiban atau pencuri mengembalikan barang yang dia curi menyomanteng menyahnade bayar. Nyok hino itu bit. Riwayat hadis oleh Abu Daud
dan lainnya Abu Daud. Yang galih jarakoh, jarakoh. Saksi untuk jikoh jarakoh dan kewajiban ada pencuri buhna saksi pulang matagoh. Jino karena saksi lagi kepegah bunuh dikut dua dua uragam katanya koh jaro nyot cara koh jaro dan dipotongkan tangan kanannya pencuri pada kali pertama sehingga itu mencubu karena saksi kasih syarat untuk jid koh jaro nyan reuna nilai koh. Maka jika mencuri ia kali kedua sesudah potongnya kanan maka kakinya yang kiri yehoi belum lejarawunan itu menculau kakiwi ya wasalisan bak yadahul yusra dan pada kali ketiga tangannya yang kiri dan pada kali keempat kakinya yang kanan analik kawih jarawunan pun kakiwi yang kedua jarawu yang keleh kaki unen kebun betul ya wabak tazalik dan sesudah demikian pun ditaksirkan akannya seseorang hana kohli nyam nyam pikiran kita nyam kan takoh babutih agama anak-anak dikatibnya ganjaran kembali kepada taksir yang namanya taksir oleh pemerintah gepubut tawahubut kepencuri yang hanali jaro dan kaki bunuh yang cut peringatan keji bekle diulangi dan peringatan turun lain yang tangtir hana gatuh oleh agama kepulang kepada ijtihad pemerintah imam yang hana saban masing-masing urung tergantung orangnya yang cut ke bek maulang le dan peringatan kurang lain yang akan tangsir dan dicelupkan akan tempat potongnya tangan pencuri dengan minyak zaitun ataupun minyak yang lain yang dipanaskan nyokon katako pang nang pegah le dalam hai lunggal le tarik ilai pun menyohan ada tarik hanya takoh no. Musabah tulium menyokat tarik ke keliru Aceh tersut lah tinggai kulit dengan urat atau mudah matakoh ngalinya celup ke minyak tersebut supaya daun ujung urat menyahana ditubit darah sapi mati sedangkan urut kan perle pun mati perle cok tindakan baik mengulang le cemecu dan jet ke pedoman beri orang lain dan putra bomena celup senom bubuyana juga tembong ditenomkan tempat potong tangan dengan minyak zait atau minyak biasa yang dipanaskan litan sadda afwahul uruk supaya tidak babah urat kakak babah juga babah urat wayang kati udam dan berhentilah darah menyokadau ujung urat yang kata koh hai dipilih darah nyan nyaman jina kan karena ilmu medis disemprot na obat disemprot obat mentang kenan gesit karena tujuan sama bahkan menyemedih utama sakit ya medih medih menang menyana obat disemprot mentang kan sakit leh menyetak ceruh ya, sakit lepas terus masa tak payah baju hendak kila huwa tatimmatul hati ken put dapatlah dianya jeruh itu kesempurnaan had berarti had urun cemecu kan hanya kau termasuk jeruh lah menyandang takoh mentengah nata ceruh kalau sempurna had li anna fihi mazidu
ilamin, karena pada jeruk mudamah budih. Wal asahu anahu haqqun lil maktum, dan bermula pendapat mu'tamad kan tatimatul hadi, kan kesempurnaan had jeruk, bahwa sungguhnya jeruknya hak bagi tangan yang telah dipotongkan. Karena membiarkan tangan kita potong karena ada jeruk, habis darah, cicipi darah tapi akhirnya urung bisa mati secara adat. Ya annal ghardal mu'alaja, bahkan hak bagi tangan yang dipotongkan karena tujuan jeruk obati, mengobati cicipi darah li wadaf'ul hilak'an, dan menolak kebinasaan daripadanya seseorang. Puan bi peyan zifu, terpancar darah mayahanata jeruk, darah terpancar itu biat tabi ujung di binasa, yang termasuk pencegahan kal covid kal vaksin. Hai jeruh jarohnya lagi vaksin. Ilu ulang-ulang tapi karena hendikan masalah yang terjadi dan ada dalam agama. Menyono perleteh dari jek vaksin guru jeruh jaroh pancuri be mati. Vaksin salah satu cara yang gak diteme di medis pencegahan be kenang corona. Kenang corona kemah tu ujung. Walaupun le nyaudep dengan mati, tapi kebanyakan jaring apalagi model baru ini. Karuk lo model baru. Jadi tanya lah lampu tu bipeng tapi lampu sakit tapi broken delta. Yang delta titium kena putih paru-paru. Biasa aja han terselamatkan. Ino karena miong nenan. Tulisan MU baca di miu. Itanya be miu dah ke miong. Naba kampung. Jadi karena varian miong dia ada delta. Penyebaran ji sangat cepat. Drone hana bersedia hana tobat ta yang lun begahnyo hukum cara untuk yang ingin kiban dadang pat dadang tengku mandung begah hanjeut bah lun begah ro yang dia tadi cuma anggapan peng leda nyo yang hebat ban mandeng na lang Facebook karena poster lun bahasa Boh Aceh karena nyo letai jo peng ke lun uke uke tepi kan jino nyo jino ko ro ba muka ai ana da ba tan urang bagasa kenan kage ketanya yang begat sesuatu yang hana bagok kan siap harus menerima cercaan dumna urang cerca lun begat kula ai daya ya mun jino ho ka urangnya mungkin ada juga yang kage jo kena. Kait tipi doktor pulau nuan, betul dedang di kula doktor kait tipi dan anak terli karena profesor dari saya. Nyan mentang, itanya terbicara urut kata pembangai, kan berarti urung buat bangai. Hey, dumlu kan hanai kira cara hana titel, mana titel mana nahi nawa ya tumbuh lo geron. Itu hebat bayaki di istana, ya istana dah home. Yang ken lima hilak binasa uke menyahana teceruh habis darah ceruh berarti pencegahan untuk baik mati secara zahir menyoka kehendak dari Allah mati ada pantaboh urang teceruh bi mati di bulan jaruh teceruh yang menanti vaksin pencegahan menya dalam hadis punan urangnya al maidatu baitudda lambung sumber penyakit wal himyah raksud dawa, berpantang itu modal utama untuk menghambat penyakit gad pantang daripada mengubat tapi yang meruko sogat dengan tapi maju oh kat tinggai paru-paru 10% tu baru tapi ya itu rumah sakit baju ubat 6 bulan hanya 2 3 3 2 nanti minta buat kan nah yang meruko kan tak nepi maju nak buku ngepreh hati karang mati nepi yuk atau apa ganti ilun berata lumbiuh wa kupi nanggro
naik pegang rapat dinan. Urung bahi lewa main bola lepe. Mandui pi rokok. Membelah hai long bilium. Roh dah baru. Ilum ratunang laju ah. Lagi ketok-tok kena. Mati lon kan ngalisan manteng benci rokok. Tubuh-tubuh long hai tung ni. Rokok kok miam kalau. Yang mesti nasi roh dia ke pi rokok tu asah kena hasil itu. You know, sakit. Jadi kan menyatu benci rukuk antara lidah dengan badan. Itu nak apa? Rumah maju. Yang kau tiga-tiga ni balik. Apa-apa ini tulur rabah. Beda putih mentah ni. Yang nak hukum itibir, vaksin, bak, ceruh, jaro, pancuri. Tergantung sanggup mengolah buahana sanggup. Ilu mudah-mudahan sanggup kan. Ikat boleh, puan ikat boleh. Ceruh dafak hilang. Ceruhnya untuk menolak mati. Hilangnya mati. Penyebab mati terpancar darah hanai piu. Dengan tak ceruh secara zahir, hana jadih mati, hana jibi darah. Mati katru aja yang urusan Allah Ta'ala. Menancik vaksin secara zahir untuk pencegah penyakit yang menularnya. Kena mati, ada hana vaksin itu mati urunnya pun. Mau ronyok karena kan diser. Tentang kala pada hai kala tu yang mati ada takalan ba data yang kan le yang kenang yang mati kala kerja anda pui don ada anak vaksin ada mati tamang dalam kala tu berarti ha be hurung lantunya na tinggal mati mati don 20 don dan tinggal lain na bubu je nya nam doa ke mati mati kata lah lung lung abu tu doa mati kita yang mana mati don na ngalung je taban je. Tinggal tidur orang buat, ya orang buat leh, orang tidur, tidur orang buat. Hati tak buat apa. Pamukna tuhu alaihi nyangka. Ujung-ujung belanja. Ongkos ceruh aduh roh pancuri. Kerana belanja untuk menyelamatkan diri. Kan tak dimahat yang sumber beda di. Menyertati mahat pemerintah tanggung. Karena wadah gecok hat pencuri kenkoh manteng sampai ceruh. Menyo golong geceruh, golong selesai tugas pemerintah. Menyo ceruhnya hak jaro yang kadekoh tanggungjawab pemilik tangannya. Ingin selamat ceruh, ongkos ceruh bayar. Hana ingin selamat, bah mati cukup le utang. Dan hak itu mayang li. Kepikiran kupu-pui kena orang lagi yang menyaudik payah tak semayang payah puasa letak tanggung jawab mah mati kiri nak bebas kepitik fikir kiri nak tak boleh kaki baik bayu baik terus mah mati ya tak riwang long kiri bak covid hana penan vaksin kan covid hana bersedia untuk vaksin bersedia menerima kamati kakamati silakan ya lagi hina wajib kali hikau jarak ceruhkan hak pemerintah ada nama hak urung po jero ceruh jit hana ceruh bi jit deketi ke ceruh payah bayu tau bagau tau bayu ro pencuri walil imam ihmaluhu ya kan ongkos atihnya pencuri untuk ceruh jero dan boleh bagi pemerintah gebiarkan anak-anak gayu itro kan tanggungjawab pemerintah tapi menyata timmatul hati yang tanggungjawab pemerintah selesai tugas gaknya legekoh tru menyekan timmatul hati mupisah penanggungjawab koh ngon tru penanggungjawab koh pemerintah penanggungjawab tru tro pencuri pemerintah lepas tangan ihmalnya lepas tangan ana juga paksa kamati rakyat ke gaku wa alal awali laisa lahu ihmaluhu dan dasar dia ke pendapat yang pertama tatimmatul hati nyo inom awai pendapat lae dia tak awai pendapat kuat duduk lae nyo awai lae kila
Tatimatul Hadi wal Asah anahu haqqul lil maqtu'. Datang di hadis pendapat pertama, tatimatul hadi, tidak boleh bagi imam membiarkan seseorang legoh daro tanpa gejeruh. Berarti wajib legoh, wajib gejeruh. Dan bermula ongkosnya jeruh saban dengan ongkos algojo tukang kokoh daro. Gebayu oleh pemerintah algojo. Lagi ke urung koh jaro payah gebayu, ungurun jeruh payah gebayu tilde pemerintah. Pendapat. Lah. No, pendapat lah. Yang kalau pegah liket syarat jekoh puna saksi nyong karena syarat mandum tinggai koh dan yang takoh pegah liket pegah jaro unen gakiwi gaki unen jaro wi nak balik ya rabian jaro unen jarawi kaki unen tentang teh takoh karena menyembah bahasa Arab yadun hinobun tapi kena yadun tentang menyatakan keken dalam kitab yukoh jaro ke hino tarli itu kan sampai apa ke biarlah pengertian dan dipotongkan tangan dari per gelangan. Ya, you know. Karenanya nanan mandum. An milatun. Nyapu taf run. Asbu'un. Kafun. Taban. Rana kafun di. Kuok. Nyapu roh. Ino na dua krek tulung taboh yang retno leh kursuk retno anu punan le nyo mirfaq nyo atut nyo katfud katfahu kat alada na lam ya talih. Jadi yang kau ino kan di sini pergelangan tangan nyo jaro waridlu min mifsalil kadami dan kaki dipotongkan daripada persendian tapak antara ujung buah betih dengan tapak kaki na sendi na insel ina inan teko minasarek pane ku dan mifsal kadam daripada pencuri. Waman saraka miraran bila katuin kafat yaminuhu puan yaminatun puan kafat yaminuhu dan seseorang yang mencuri beberapa kali dengan tanpa potong tangan limangga ke kecemecua anakku lagi kejadian nang rodanya kena ken hukum Islam hukum pidana oh wate gene koh jaro kali kelimang memadalah oleh tangan kanannya tiga koh takai untuk limang ke cuma tiblah ditihadi sababi karena bersatu sebab koh jaro cuma kala ke wate kali pertama sampai kelima hana gekoh jaro karena kemungkinan ledan pertama hana urung e saksi yang kedua kadang-kadang hana berlaku hukum koh jaro di nangroyan wate kali kelima gak berlaku nyan ka mamada raunun mendeng etak tekedi gekoh rauya gekoh kaki jecit yang penting untuk lega cemecuannya hanya satu kali had hanya lima kali karena yang kata lanjur ulika hanya gekoh
wa inna kasat arba'u asabi, walaupun tangan kanan tersebut kurang empat jari-jari. Jarau ni enggak nyan, hana anak jarau tina yang nak. Kecemecua kat lega, guna koh jarau bak kali nyan. Tetap jarau ni mantang tiblah kaum ada walaupun hana tib, anak jarau bahkan le hana, penuh hana, tina yang nak. Kaum ada aja. Kultu akhdan minar rafi'i fi syarhi wa kata law zahabatil khamsu fil asahi wallahu alam. Aku berkata kenawi karena memahami daripada ibarat rafi'i dalam syarah kabir, dan seperti demikian memada kekoh jarohunun jikalau hilang lima jari-jari tangan pada pendapat asah. Jangan pun neng ana, tineng na, dinawami kan tineng na, balimong neng ana, tinggal perde itu, nyoperde, balik tinggal, memada aje, kau ini, di belakang tu. Wallahu a'lam. Wasani yu'addan lila rijli, pendapat mukabil asah dialihkan kepada kaki, puno, menyokali kedua, kaki kiri. You know, anak jarak, hana, palit na, bekoh palit pendapat lain, pindah ke kaki. Waktu tahu yadu sa'idati asbu'an fil asahi, dan dipotongkan tangan yang lebih jari-jari pada pendapat asah. Imeju kali pertama, dah yukoh na unen, kebetulan enam ne, anak jarak orang unen, koh cid. Jadi, kita simpulkan kurang lebih menyokadru wateko tetap koh, cuma yang nak pendapat menyokurang bali mengne yang kuyu pinah ukuran menyokadraunen pinah kaki wia. Wasanilah mukabil asah menyolubih anak jarau bek koh balik yang lebih anak jarau. Yu'addalu ila rijli, dipalingkan, dialihkan kepada kaki. Jarawna namna anak jarawnya, baik koh. Koh kaki wiyya. Walau saraka fasaqatat yaminuhu bi'afatin, au jinayatin, saqatal katungu. Dan jikalau mencuri ianya seseorang, maka terputuslah tangan kanannya dengan sebab musibah, tanpa penyebab. Kipan dah kira? Nampakah makna dia, Iman? Menyo'afat hana bu, hana buat manusia. Ita iklanti ke? Bagdudu yu bau, tak iklanti putung jarawna. Tidaknya kalau kecuma-cuma. Nak payah koh kaki ke dek? Rupanya agama katanya sakatal katamu anak payah kau ni kapuntung pun kelantir pun gepadai walau le urung cuma-cuyan tenang ke hana ikuh le manusia ikuh kelantir tapi lagenyan. Dan dan kalau di cuma-cuma ia seseorang maka gugur tangannya dengan putar bawah natanya kencinaya menyucinaya nabur urim nyohana rehat nyan rehat loteng kenang jaro nyan nabur urim regeroy loteng menyucinaya ikoh le urim au jinaya taban hukum afat atau jinaya baik na musibab ngan manusia afat ikut jinaya ikut baik hana jarawunul hijmecu ka musibah gugurlah koh waman la yamina lahu tuktang rijlu, dan seorang yang tidak tangan kanan baginya dipotongkan akan kakinya nyabuno putuh geroy adakalah di koh lego nyan hana koh le karena cemecu jarawun hana jarawunul nyan dipinah koh bak gaki. Oh sakatan yasaruhu bi'afatin fala yasputu katungu yaminihi, ataupun terputus kirinya dengan musibah maka tidak gugur potong kanannya. Tidak orang lagi cuma-cuma
musibah tu jarau ya putuh. Jarau ni mantang. Prosedur ji tiga cemecu tangan kanan mantang kenanya putuh jarawi nyen ko nya puno jarau ni putuh nakoh li. Menyo katanya kan hanakoh no ko kuno kan nyen logika ataupun filsafat. Anje pakai kena ditanya hukum menurut daripada Allah ke Nabi, Nabi ke sahabat dan terubah ditanya ino lah kitab. Dia fikir. Ditanya ke mana? Jarohnya hana ino. Takoh ke no? Kemudian fikiran ditanya hana anje pakai. Kena agama ar-rabbih. Al-mu'min yakhudud dina an-rabbih la an-ra'ih. Orang beriman agama sumbernya daripada Allah. Bukan secara logika. Sehingga waktu kita banding hukum Allah dengan pikiran hai terima, harus mengalah. Cok lagi Allah pegah. Lagi tempoh ibadu. Tempoh ibadu rati. Kuda rakyu. Tapi karena kita tempoh rati, dah ke tetap rati. Alal madhabi. Urung putung jarawi lagi cemecu. Jarawunan mentang, tetap payah koh jarawunan ada pendapat yang kuat. Wakilah ya sekutu fi kaulin dan ken pendapat lain gugur ko jaro unen karena kapundung jarowi pada satu pendapat menyang lagenya yang ditulis mazhab tadi kata tadi khilaf dua pendapat tapo sesuai anak gugur tapo de gugur wallahu